setelah kita bersandar kepada Allah, kemudian sholat, ruku dan sujud untuk Allah, dan lisan kita terus mengingat Allah Azza wa Jal, adalah membaca Al-Quranul Karim dengan maknanya. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Tuh orang-orang kenapa enggak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah sudah dikunci, ada gembok di hati mereka? Ada grendel di hati mereka? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Quran itu syifa, penyembuh. Ketika orang depresi, dia berangkat ke psikiater, dia berangkat ke dokter, dikasih obat ini, itu, macam-macam. Dia beli. Sembuh. Ya, berkurang. Quran yang syifa enggak dibaca. Baca sama artinya. Enggak perlu terburu-buru dikejar untuk menghatamkan, baca sama artinya. Sembuh, sembuh. Bagaimana orang-orang kafir yang hatinya seperti batu, dibacakan kepada mereka Al-Quran, jadi lembut. Hati itu bisa jadi lembut, jemaah. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.